ya. Mau tahu? Yuk. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Sherry dan Anin. Channel dapur anak. Masak-masak yuk. Tadi pagi kan aku udah beli susu segar. Terus pas perjalanan pulang aku kepikiran untuk bikin payung. Mau tahu? Stop rapi. Jangan sampai mendidih ya, 80 derajat Celcius atau sampai gelembung-gelembung kecil. Siap aja kecil, bukan adalah 10 lembar roti, 500 ml susu, 6 sendok makan gula pasir, sejumput garam, 200 ml air, 2 sendok makan tepung maizena, 150 gram keju, 1 bungkus santan instan, 2 saset susu kental manis, dan 3 lembar daun pandan. Pertama-tama kita bagi roti menjadi 4. Tepung maizena dengan 2 sendok air. Saatnya masak ya teman. Yuk. Teman-teman, diaduk sampai melatur-melatur seperti ini ya. Nah teman-teman, ini pinggirannya kan sudah keluar buih-buihnya. Sekarang kita matikan apinya ya. Pokoknya enak banget. Ini kayaknya susu pandan. Cara menatanya adalah pertama roti. Setelah itu keju. Kak Anin mau coba? Ya nanti ya. Setelah itu susunya 2 sendok sayur. 1 atau 3? 1 Gak aja. 2 Oke. Kita tambahin lagi. Ulangi tahapan seperti yang tadi. Coba ya. Oke. Tapi dari bahan tadi, aku menghasilkan 3 buah wadah sedang. Kalian bisa menggunakan mangkok atau tempat makan seperti aku. Jadi aku mau kapurin keju lagi.
terakhir aku tambahkan daun pandan. Nah guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa like.